ini aku lagi pakai dan ini terangnya kayak gini gitu loh. Bagus banget dan juga puas banget gitu. Dan ukurannya juga bisa disesuaikan ya guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Syahira. Di video kali ini aku lagi nggak ngerekomendasiin supplier ataupun apapun ya guys, tapi di video kali ini aku ingin nge-review sebuah produk. Apa itu produknya? Ya, pasti kalian belum tahu kan apa itu produknya. Nah, ini aku kasih tahu ya guys. Ini dia produknya. Ayo tebak apa ini? Ya, betul banget. Ini tuh ring light ya guys. Aku beli yang ukuran besar 33 cm ya guys. Nah, sekarang kita review sama-sama ya guys. Gimana sih dalamnya? Oke guys, stay tune terus. Oke guys, langsung aja kita review ya guys. Ini ada ring light ukuran 33 cm ya guys diameternya. Nah, ini aku belinya di Shopee. Dan ini recommended banget menurut aku ya guys untuk para YouTuber pemula kayak kita. Nah, ini ukurannya gede banget. Dan pencahayaannya juga bagus banget ya guys. Ini terang banget karena pencahayaan itu sangat penting banget ya guys untuk kita para YouTuber ya guys, untuk menjernihkan layar di handphone kita ya guys. Nah, ini langsung aja aku tutorialin cara memasangnya. Ini cara pasang holdernya ya guys, ini gampang banget. Ini holdernya langsung aja kita taruh di bagian tengah lingkaran ya guys. Nah, seperti itu, tinggal ditaruh aja, ditempelin ya guys. Dan holdernya juga bisa dirubah-rubah ya bentuknya guys, tuh mau di belakang ini, ke samping ini, ke bawah itu bisa ya guys, itu suka-suka kita. Nah, terus kita pasang bagian bawahnya yang akan kita sambungkan ke tripod ya guys. Nah, jadi itu dilurusin dulu. Nah, baru kita puter sampai kenceng banget. Nah, sampai kenceng baru deh langsung nanti kita arahin. Nah, kita taruh di atas tripodnya kayak gini ya guys tuh. Kita kencengin, kita putar-putar sampai kenceng gitu ya guys. Nah, ini sampai dia nggak goyang, nggak gerak, agar nggak jatuh ya guys. Dan tripodnya juga bisa kita setting ya guys, mau ditinggiin atau mau direndahin, karena ini tingginya maksimal 2 meter lebih ya guys, ya kurang lebih 2 meter lah ya guys. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini warna lampunya ya guys, ada yang terang, redup pencahayaannya ya guys, ada juga yang warna yellow, ada juga yang warna blue. Jadi sesuai keinginan kita aja settingnya, mau warna lampunya warna apa. Nah, ini penampakan keseluruhannya ya guys. Nah, ini aku fullin semua, tingginya sekitar kurang lebih 2 meter ya guys. Oke guys, tadi itu adalah review ring light dari aku. Dan selain aku punya yang tadi itu tuh ya, yang baru itu, aku juga punya yang ukuran mini ya guys. Nah, ini dia. Nah, ini aku punya, ini harganya 10 ribuan ya guys, nggak nyampe ya 12 ribu, ya pokoknya 10 ribu lebih, kurang lebih 10 ribuan. Nah, ini nih, cocok juga ya guys untuk pergi kemana-mana kalau misalkan repot bawaan yang gede gitu kan, juga membantu. Tuh, ini juga terang ya guys, ada masing-masing ada 3 warna lampu ya. Dan yang kedua aku punya yang ukuran kecil kayak gini ya guys, ini ukurannya 26 cm. Nah, ini juga cukup terang banget, cuman karena nggak ada holdernya, terus juga belum termasuk tripod juga ya, aku cuman beli ya segini-gininya aja gitu kan, cuman ini yang doang yang dapetnya gitu kan. Untung ada tripodnya suami aku gitu kan, yang ukuran setengah meter kayak gini nih, ini kurang ya guys, kurang tinggi menurut aku tuh, pendek banget nih, paling tinggi segininya, cuman setengah meter aja. Nah, aku pakainya ini gitu kan, ditempelin ke tripod yang ini gitu kan, ini ditempelin ke sini gitu tuh, cuma agak kurang terang gitu. Nah, makanya aku beli lagi yang ukuran 33 cm ya guys.
Dan ini tuh terang banget nih, aku lagi pakai ya guys, yang 33 cm tadi tuh yang gede banget, yang baru aku review. Ini aku lagi pakai dan ini terangnya kayak gini, bagus banget dan juga puas banget gitu. Dan ukurannya juga bisa disesuaikan ya guys, mau tinggi banget atau mau rendah banget juga bisa kayak gitu. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya guys. Nah ini juga warna lampunya ada 3 macam ya guys. Ini ada warnanya kayak gini, ini agak redup. Ini lebih redup lagi. Ada warna kuning, tuh ini warnanya kuning ya guys nih. Lebih kayak yellow gitu. Ini yellow banget. Jadi, nah ini terang. Tuh, ini agak blue gitu. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya guys. Menurut aku ini sih recommended banget ya guys. Maksudnya terang banget gitu kan. Kalian bisa setting dari yang redup sampai yang terang banget itu bisa ya di sini. Maksudnya puas banget gitu dengan terangnya gitu kan. Terus juga ukuran juga udah super big banget, tuh super besar banget ya, sekitar 33 cm. Dan ini harganya tuh murah banget, nggak sampai 100.000, cuma 80 ribuan aja ya guys. Udah dapet tripod satu set gitu kan. Udah dapet ring light-nya, holdernya, terus juga tripodnya sekitar ukuran 2 meter lebih gitu ya guys. Itu bisa kalian setting, bisa kalian atur-atur. Jadi jika kalian mau beli atau mau samaan beli kayak aku gitu kan, ring light yang 33 cm ini, nanti aku akan taruh linknya di description box aku. Dan sekalian juga aku akan taruh ring light yang mini ini gitu ya. Ini lumayan banget kalau mati lampu ya guys, bisa nyala nah sampai 3 kali cahayanya tuh. Jadi bisa terang banget gitu kan, lumayan kalau mati lampu. Ini bisa dipakai kalau nggak ada senter ya guys. Terus juga aku juga akan nyantumin ring light yang ukuran 26 cm ini. Dan ini harganya cuma 30 ribuan ya guys, nggak sampai 40 ribu, sekitar 38 ribuan. Nanti juga aku akan cantumin. Nah kalian tinggal pilih dah tuh, mau beli yang mana gitu kan. Mau ketiga-tiganya juga boleh gitu, atau salah satunya juga boleh. Tapi kalau menurut aku yang ukuran 33 cm ini udah cukup banget ya guys, udah puas banget gitu kan. Semuanya di sini tuh bisa disetting, ada gitu kan, udah satu set semuanya. Tapi kalau kalian mau beli yang kecil juga gitu, atau yang ukuran tanggung tuh yang sedang juga bisa ya guys. Jadi terserah kalian, suka-suka kalian. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi untuk kalian ya guys, yang lagi membutuhkan ring light atau yang lagi bingung pengen beli ring light ya guys. Nah ini recommended banget menurut aku ya guys, dengan harga yang murah ya guys, cuma 80 ribuan aja. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media kalian. Siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan informasi terkait dengan video aku ini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video. Dah.